சஃபாரி ஒண்டர்லேண்ட்க்கு கேச்சோம். Perjalanan ke danai-danai haiwan ya. Kita akan melihat haiwan secara live di dalam room. Di mana kita jumpa apa ni tak jelas. Kita akan melihat daripada Pulau Jawa Indonesia dan di sebelah kiri ialah Badan Sumbu Putih yang berasal dari Afrika. Jantan umum 4 tahun nama dia Jack Jack, oh nama dia Jack. Kamera ni belah kiri ya, kita tengok kamera ni kecil ya. Kalau tengok kat TV nampak besar ni kamera. Kamera yang kamera apa? Kamera Malaysia apa? Gajah-gajah asal untuk pada Asia. Oh, gajah tadi. Hai, Johnny. Makan. Gajah. Gajah yang tadi bawa persembahan ni. Dan nakal-nakal tadi. Nampak dia orang, rumah dia orang. Kata yang hitam sana. Nampak jadi tu. Nakal. Satu babi hutan ni, wild boar. Babi hutan. Babi hutan tu sana. Babi hutan, wild boar. Sana tu sana, kanan-kanan. Babi hutan. Itu sana-sana, belakang. Itu buah pokok sana. Tak nampak lah. Oh, saya water kalau kau dah belah kiri ya. Saya tak nampak kat sini. Apa saya pun tak tahu lah. Mungkin nak atur kancil. Ini silakan anda lawan bot. Wan kau teman. Demo dia daripada Vietnam. Oh, kena. Kawan itu betina yang nombor ni, nombor ni nombor dia daripada Vietnam katanya lah. Nah, itu atur rusa apa kawan ni. Silakan anda lah siapa haiwan tertinggi di dunia.
Tony. Nama dia Tony Zirafa ni daripada Temerloh. Tony. Itu singa. Itu singa buat pokok. Itu dia singa. Video. Sekarang kita masih ke Singapura Afrika atau Barat Afrika lain. Beliau silakan ada di dalam kursinya. Yang di ujung sana yang tinggal berjalan nama dia Jumba. Jumba? Sudah 3 tahun dah dia di depan. Tapi belakang ni adalah tepi nama dia Jepang. Dia sedangkan di Jepang buat dia 3 tahun. Takut nanti kalau kita buka ini ada seekor lagi singa yang belajar apa dapat masuk ikut belakang lori mana kita tak tahu. Jadi dia akan buat double gate. Zon bapak kah yang nombor 2 apa ni ah
Biasanya kita masuk ke hari Mumbai atau Mumbai Tiger. Ini di depan belakangnya ada seekor hari Mumbai Cina, nama dia Sila, menyuka sound. Depan belakangnya ada. Ini tempat kawasan harimau Melaya, harimau kita lah. Tapi orang tengok lah, harimau Melaya. Oh, sorry. Dah lah, bukan senang kita nak tengok harimau Melaya kan. Harimau ni apa, cita-cita. Nampak. Jadi ni betul-betul dominan lah orang kata. Nampak. Itu masuk ni dia dah jaga lah, nampak. Kejari dia kencing dekat lori. Nampak. Mister. Apa? Dia ni lagi laju ni. Tapi kat sini tak boleh naik laju lah. Dia kat sana kecil. Sebenarnya kita masuk ke kumpulan cinta dia di sebelah kanan dan seekor cinta betina nomor Stella umur 4 tahun. Ah ni ada dua ekor ah, belah kanan dengan belah kiri sana. Saya ni. Patut dia orang letak pagar. Tiga kawasan tu dia orang tak boleh bercampur ni sebab negara masing-masing ni Melaya, Asia. Ada seekor dia cinta jantan nomor Sherry nomor 4 tahun. Dua-duanya bahasa ada Afrika. Ah, dia Afrika. Ini seperti kita. So dalam ni ada tiga zon bergit untuk haiwan-haiwan pemangsa. Di mana yang pertama sekali zon gait yang nombor satu singa, nombor dua harimau Melaya, nombor tiga cita daripada Afrika. Oh, ada lagi harimau Melaya. So kita akan masuk ke zon yang keempat, berpagar zon pemangsa, binatang pemangsa. Katanya harimau Melaya. Itu dia. Harimau 15 tahun dia. Okay. Inilah dia yang paling lama. Dia ni senior. Dia di senior. Dia umur dia dalam 15 tahun. Dia tengah berehat. Sebab waktu ni pun dah lah waktu tengah hari kan. Ni kolam dia ni. Kolam dia khas lah untuk dia korang. So ada empat kawasan kawasan haiwan berpagar. Thank you.
belanja kita masih ya, kita lakukan ada teko beruang matahari ataupun belanja tanah sukanya besar sampai aja di belakangnya teko belanja tanah mana kita mau jualan 19 tahun yang tengah berada di bawah pokok berada di bawah pokok agak nampak Ini dah 20 tahun ini. Jangan dulu.